Assalamualaikum. Hai hai YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Hai semuanya, di videoku kali ini ikutin kegiatanku buat unboxing kandang yang super jumbo banget. Ini ada 3 tingkat. Kira-kira bagus gak sih barangnya sama harganya berapa? Langsung aja kita mau buka dulu ya. Nah, ini kondisi paketan waktu baru datang. Aku pilih yang plus bubble wrap sama kardus. Cuman ini kok ada lubang. Semoga barangnya aman-aman aja ya. Bentar aku mau buka dulu. Nah, teman-teman, untuk pembeliannya aku belinya di toko ini atau teman-teman bisa klik di kolom deskripsi ya. Langsung aja kita buka dulu. Untuk paketan kali ini kan super gede banget ya, jadi agak effort gitu. Nah, untuk cara pasangnya teman-teman gak usah khawatir karena ini tuh gampang banget. Aku udah pernah masang di videoku sebelumnya. Sebelumnya aku beli yang ukuran XXL. Nah, kalau yang ini entah di atasnya lagi, pokoknya super 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 jumbo gitu. Kali ini aku minta bantuan sama Pak Su ya, karena harus ada yang megangin. Jadi ini kandangnya tuh udah kerakit gitu, tinggal mengkaitkan di sisi-sisi ujung-ujungnya gitu. Nah, ini udah ditarik samping-sampingnya, depan belakang. Nanti di ujungnya tinggal dicetekin aja nih, ada kayak pengaitnya gitu. Pokoknya gampang banget kok. Ini aku beli harga hampir 500-an. Menurut aku ini murah banget ya, worth it lah dengan segede gini daripada bikin sendiri. Nah, langsung aja review dari aku. Dengan harga 500.000 ini, untuk besinya sih nggak terlalu tebel, cuman oke lah. Kalau teman-teman kucingnya terlalu gendut, mungkin waktu di tingkatnya itu agak ngeleot ya. Jadi kalau yang mungkin beratnya 3 kiloan, 4 kilo masih oke. Nah, untuk yang alas bawahnya ini beda sama kandangku sebelumnya. Di sini ada 2 ya untuk alasnya. Biasanya cuma 1 besar gitu. Dan yang lagi aku pegang ini adalah tangganya. Oh iya, untuk ukurannya ini 90x60 dan tinggginya tuh 135. Sebelumnya aku beli dengan lebar dan panjang yang sama, cuman tingginya 70, kali ini 2 kali lipatnya ya, 135 cm. Nah, untuk kandangnya udah termasuk 4 buah roda, jadi di sini udah ada rodanya, bisa memudahkan untuk memindahkan dan juga membersihkan. Pasti nanti ada pertanyaan gimana cara pasang rodanya. Jadi ini kita mau pasang rodanya. Sebenarnya di rodanya itu sudah ada kayak penutupnya atau cincinnya gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan rodanya dan juga ditutup sama kuncinya. Ini tanpa alat apa ya, tang atau obeng gitu, udah nggak usah alat-alatan, pokoknya tinggal pakai tangan aja sih bisa. Nah, kurang lebih seperti ini cara pasangnya, tinggal diputer-puter aja. Dan tara, ini dia kandang kucing super duper jumbo dengan 3 tingkat dengan harga 500.000. Menurut aku ini worth it ya, walaupun besinya nggak terlalu tebel, cuman oke lah kalau buat kucingnya yang banyak. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.